lagi guys dengan channelnya Dr. Oseng. Kali ini saya akan bikin lauk untuk makan di siang hari guys. Bahan utamanya di sekitar kita, oke guys. Saya akan masak sayur jantung pisang, oke guys. Saksikan terus channelnya Dr. Oseng, oke guys. Untuk bahan-bahannya di sini satu buah jantung pisang. Ini jantungnya kita bersihkan dahulu, lalu kita rebus guys, lalu kita preteli, buang ya. Untuk ininya kita ambil bagian dalamnya saja, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu ada tempe setengah papan, ada minyak goreng di sini 3 sendok makan. Lalu saya untuk bumbu-bumbunya saya mempergunakan 8 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih, ada 1 ruas lengkuas ya. Lalu saya menggunakan kemiri 2 butir, kita sangrai dulu guys, udah agak kecoklatan, lalu kita sisihkan terlebih dahulu ya. Gula merah ini saya menggunakan setengah buah aja ya. Lalu saya mempergunakan rawit hijau ya, saya mempergunakan 13 pieces, oke guys. Boleh nih kalau misalnya pedasnya pengen lebih, boleh guys ditambahkan. Saya mempergunakan santan cair ya, santan murni 800 ml. Lalu ada penyedap rasa, saya mempergunakan garam juga ya. Lalu saya mempergunakan kaldu di sini guys, kaldu jamur. Lalu ada bawang goreng, tidak ketinggalan saya pergunakan lada halus. Ini untuk bawang merah, lengkuas, bawang putih, kemiri, dan rawitnya kita langsung haluskan guys. Cukup panas, kita langsung masukkan ke sini guys. Lanjutkan guys, setelah itu kita masukkan jantung pisangnya, setelah itu kita masukkan di sini santannya guys. Waduh mantap ya, tempenya ya guys. Oke, gula merah guys, kita tunggu hingga mendidih ya. Ini udah agak mendidih ya. Lalu kita masukkan bumbunya, 1 sendok teh garam, lalu setengah sendok teh ini kaldu ya, 1 sendok teh penyedap rasa guys, lalu lada halus secukupnya ya. Sudah matang ya. Oke, jantung pisangnya tidak menunggu lama, hanya menunggu bumbu tercampur dengan rata dan masuk ke dalam tempe. Oke guys, sayur jantung pisang Pak Dr. Oseng ini sangat enak sekali guys. Ini tinggal ditambahkan, taburkan ya bawang goreng guys secukupnya. Ini sajikan dengan nasi hangat selagi panas guys, enak banget ini. Dengan pedasnya, dengan gurihnya santan, dan uniknya jantung pisang. Oke guys, terima kasih yang sudah selalu mantengin channelnya Dr. Oseng guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen juga, oke guys, sebanyak-banyaknya. Kasih masukan Dr. Oseng agar lebih berkembang, oke? Selalu jaga prokes, oke? Jangan lupa jaga jarak juga, oke? Saya akan kembali. Terima kasih.